Ini yang disalahpahami bahwa tugas orang Islam itu menjadikan atau mengislamkan seluruh orang yang non-muslim. Tuduhannya, tuduhannya justru Kristen itu kristenisasi. Iya, padahal islamisasi juga gitu. Lebih banyak gitu kan. Islamisasi lebih banyak gitu. Khilafah ini menjadi solusi atas kedoliman yang ada di Indonesia. Hmm, iya. Karena mereka anggap Indonesia ini pemerintahannya togut atau dolim. Togut, iya. Zolim, iya. Dan hilang sandal di masjid pun itu solusinya adalah khilafah. Ini Bang Rikal jawab satu kata. Oke. Okay. Mau satu kata, dua kata, satu kalimat boleh. Oke. Okay. Waktu misalnya saya sebut ini ya. Khilafah. Amoral. Keras banget ya sih. Oke. HTI. HTI ilusi. Ilusi. Abdul Somad. Abdul Somad serampangan. Serampangan. Felix Yao. Felix Yao. Felix Yao belajar lagi. Oke. Okay. Imam besar FPI yang lagi di Arab. Kapan balik? Halo teman-teman, ini adalah satu kesempatan yang baik di mana kali ini kita akan ngobrol lintas agama. Dan kali ini gue mendapatkan satu kesempatan yang sangat luar biasa karena kali ini gue ditemani oleh seorang YouTuber juga, Bang Rikal Dikri. Ya. Selamat. Selamat apa nih? Shalom. Shalom, bayangin ya. Shalom. Gini loh teman-teman, teman-teman bisa search di YouTube channel, ada yang namanya Agama Akal TV. Oke. Okay. Nah, ini orangnya yang mungkin orang enggak tahu nama Rikal Dikri, tapi kalau orang cari Agama Akal TV, nah langsung tahu ini orangnya. Iya. Iya. Ini orangnya nih. Kok kayaknya gugup? Gugup saya, soalnya diwawancara, jarang-jarang diwawancara. Karena saya biasanya mau wawancara sendiri gitu. Iya, kali ini kita nggak wawancara sih sebenarnya, okay. Cuman ngopi bareng. Istilahnya okay. Tuh silaturahmi lah. Boleh, boleh. Di media dimunculkan bahwa kita itu seakan-akan bermusuhan. Wee. Islam dan Kristen. Ya, kan? Karena Anda kafir gitu. gua suka ini. Kita santai aja. Tapi gua banyak dibilang kafir, serius. Kafir. Bahkan banyak nih di channel bilang begini, gua dasar kafir lu, gua doain supaya semoga kamu dapat hidayah. Gua bilang amin. Amin. Serius. Maksudnya amin kenapa? Karena kan ikhtiarnya baik. Hmm. Ikhtiarnya adalah si komentator ini dia adalah muslim. Hmm. Dan dia meyakini agamanya dong. Yeah. Dan dia mendoakan supaya gue dapat hidayah. Yeah. Dan itu baik kan. Yeah, gitu. Ya gue bilang amin, terima kasih doa dan ikhtiarnya. Sebetulnya ini orang salah pengertian juga soal hidayah ini. Gimana tuh? Jadi seakan-akan orang non muslim itu gak dapat hidayah gitu loh. Iya gak? Hidayah itu kan petunjuk. Oke. Okay. Apakah dalam Kristen itu ada terminologi hidayah, misalkan petunjuk kekristenan atau petunjuk untuk dekat dengan Tuhan, kan ada? Tentu. Ada tentu, kan? Tentu. Nah, itulah orang seringkali mendefinisikan hidayah itu eksklusif milik Islam gitu. Oke. Okay. Gua mempercayai hidayah itu orang yang mengimani Tuhan gitu. Hmm. Karena di Quran sendiri misalkan di Al-Baqarah itu ada kan? Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada yang gaib. Gaib itu ya Tuhan gitu. Kepada ya, yang transenden begitu ya. Ya. Dan di situ enggak ada sebutkan Islam, Nasrani, Yahudi dan lain sebagainya, enggak ada. Tapi orang yang beriman kepada Tuhan gitu. Si? Jadi begini teman-teman. Oke. Ini ada kita langsung ngobrolnya fluid aja. Kita ini ngobrolnya santai aja. Iya, santai aja. Kalau teman-teman lihat itu bahasa dewanya keluar itu tadi. Bukan bahasa dewa. Siapa sih Bang Rikal? Ah itu dulu ya. Hmm. Kenapa ini muncul di channel Andre Tunggal dan Andre Tunggal betul-betul tertarik mengangkat seorang Rikal Dikri Agama Akal TV? Itu boleh mungkin cerita dulu. Bang Rikal ini kok kelihatannya omongannya ini udah ke Arab-Arapan, menguasai kitab suci. Ustad ini jangan-jangan, tapi kok modelnya bukan ustad ya, jenggotnya ada tiga lembar. Mungkin bisa diceritakan dulu dari Bang Rikal backgroundnya gimana? Oke, terima kasih Mas Andre
telah mengundang saya di apa channel Andre Tunggal. Andre Tunggal channel, jangan lupa subscribe. Yang muslim juga harus subscribe biar tahu Kristen gitu loh. Kalau yang muslim serius dengerin channel gua, maksudnya gua enggak pernah nyela loh. Enggak pernah hina, serius. Gua cuman bela kekristenan berdari tuduhan-tuduhan dari beberapa oknum ya. Beberapa oknum yang memang mencela, menyalahkan gitu. Nah, gua bela dan mereka pikirnya gua musuh Islam, bingung juga gua. Gitu. Ya gitulah medsos. Ya, sorry. Lanjut. Bang Rikal Dikri ini siapakah begitu? Gua sebetulnya terjun ke YouTube tahun lalu baru sih sebetulnya. Oh, tahun lalu juga. Tahun lalu. Bulan puasa tahun lalu lah. Oh, tengah tahun berarti ya. Iya, pertengahan tahun. Ini sebetulnya keresahan gua ketika gua membaca sebuah buku dalam bahasa Arab. Kitab gitulah, kitab lah dalam Islam tuh kitab. Kalau buku itu kan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Arab kitab. Kitab itu juga namanya Alkitab. Ya, kita banyak pakai serapan Arab sebenarnya. Iya, iya. Dalam kekristenan di Indonesia ya, serapan Arab karena bahasa Indonesia. Nah, di kitab itu ada sebuah apa namanya, bukan hadis ya, perkataan seorang sahabat. Sahabatnya Nabi, dia yang juga keponakannya Nabi. Bilang gini, Al Islam dinul akli la dina liman la akla lahu. Okay. Islam itu adalah agama akal. La dina liman la akla lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak mempunyai akal. Okay. Jadi Ali mengatakan bahwa Islam itu agama yang rasional gitu. Nah, sekarang ini banyak orang Islam yang beragama tanpa akal. Ikut hawa nafsunya aja. Makanya nama channelnya Agama Akal gitu ya. Iya, itu. Jadi ada legitimasi dari sahabat. Ya. Jadi ada ayatnya gitu ya. Islami juga ya sebenarnya ya. Iya, sebetulnya Islami juga, tapi kan persoalannya saat ini Islam saat ini sudah bergeser ke, kalau Mas Andre pernah baca buku judulnya Islamisme, Islam dan Islamisme karya Bassam TV, itu perbedaannya sangat jauh. Islam dan Islamisme. Islam dan Islamisme. Karena Islamisme itu udah bicara soal movement ya. Iya, Islamisme itu sudah bicara tentang movement, harakah, ya, politik gitu. Nah, itu Islamisme. Harakah itu apa? Pergerakan. Movement. Ya. Itu sudah bicara politik, itu Islamisme. Beda dengan Islam, ini jauh sekali. Nah, sekarang itu orang memahami Islam itu adalah Islamisme itu. Oke, nanti kita bahas. Ini kita masih perkenalan Rikal Dikri-nya. Oh iya, saya. Jadi gini. Jadi mau kenalin gua dari mananya, Li? Oh iya. Siapakah Rikal Dikri gitu loh. Nah, gini lah, gua pastikan bahwa yang muncul di channel ini adalah orang-orang yang punya background jelas. Dan Bang Rikal Dikri ini jebolan kayaknya, ponpes. Kayaknya gua gak jelas background. Jebolan mana nih Bang Rikal nih, kok sampai bisa tahu banyak soal Islam begitu? Saya dari kecil memang lahir di keluarga pondok pesantren ya. Jadi ibu saya juga alumni pesantren, ayah saya seorang Muhammadiyah. Ya, tapi ibu saya Nahdiyin NU. Jadi ada percampuran lah di situ. Dan dari kecil saya sudah dipesantrenkan di pesantren UA saya. Uwa itu om lah. Dari sejak SD, kelas 4 SD masuk pesantren, hingga kelas 6 SD, selesai SD saya pindah ke Tasik. Waktu itu di SD di Pangandaran. Oke. Pindah ke Tasik, mondok lagi di Tasik. Jadi orang Sunda ini. Iya, orang Sunda, tetangganya Bu Susi lah. Nah, ke Tasik, di Tasik saya 6 tahun di pesantren yang sama dan sekolah yang sama. Oke. Ya, di namanya pesantrennya Baitul Hikmah Haur Kuning Salopa. Dulu zaman saya itu santrinya masih 400 orang. Sekarang udah 5000. Cepet sekali kan. Saya masuk pondok tahun 2007. Sekarang 2000 berapa sekarang? 2020 santri udah 5000. Terus setelah selesai dari pondok, kita ke Jakarta. Dan akhirnya bertemu dengan Bang Andre. Enggak, ya. Jakarta kuliah. Kuliah lagi, lanjutin. Kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ngambil jurusan sosiologi. Nah, ini menarik ini ya. FISIP UIN Jakarta, sambil mondok juga. Sambil mondok juga. Iya, mondok juga di pesantren Darussunnah
International Institute for Hadith Science. Nah itu dulu pemiliknya itu Imam Besar Istiqlal, Kyai Haji Ali Mustafa Yaqub. Nah saya di situ tapi gak lama karena saya bandel jarang ngaji gitu kan. Karena merasa udah lama ngaji dulu kan, masa ngaji terus gitu kan. Akhirnya saya keluar gitu. Cuma mendapatkan setahun setengah lah. Gitu. Oh gitu. Ya, gitu. Jadi sekarang Bang Rikal ini juga ngambil magister ya? Magister ilmu komunikasi ya? Tentunya di Universitas Kristen lah. Universitas? Tadinya nggak mau dibuka, sekarang dia buka sendiri. Jadi teman-teman bisa melihat Bang Rikal ini bukan backgroundnya abal-abal, abangan. Oh, tuh abangan. Abangan itu asal-asalan begitu ya? Cuman ya udah, cuman tahu-tahu enggak lah. Ini background, memang background Muslim yang kuat. Iya, iya. Tapi memang memang jebolan ponpes gitu loh. Iya, jadi Oke. Dan movement dari Bang Rikal Dikri ini di agama akal, setelah gua perhatikan, menariknya adalah beliau ini banyak mengkritik pergerakan-pergerakan seperti khilafah dan sebagainya. Oke. Karena itulah saat ini kita akan bahas tentang Islam dan khilafah. Oke. Karena orang menyamakan Islam itu khilafah. Orang sekarang bahkan lebih tahu tentang, jadi gini Bang Rikal, kemarin ini kan kita di sosial media kaget dengan DPRD Cirebon. Oke. Okay. Ya, si Ibu Afiati itu. Demi Allah. Demi Allah. Kami bersumpah. Kami bersumpah. Akan menjaga. Akan menjaga. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Indonesia. Dari pengaruh. Dari pengaruh. Paham komunisme. Paham komunisme. Dan khilafah. Demi Allah, kami bersumpah. Kami bersumpah akan menjaga. Akan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengaruh. Dari pengaruh. Paham komunisme. Paham komunisme. Liberalisme. Liberalisme. Leninisme. Leninisme. Sekularisme. Sekularisme. Cirebon. Cirebon. 6 Juli 2020. Takbir. Allahu Akbar. Allahu. Itu mungkin menerima aspirasi dari orang-orang yang demo haluan RUHIP. Iya, HIP ya. Nah, jadi di situ kan waktu di deklarasi di dalam naskah di situ dikatakan melawan paham komunisme. Lalu ada paham khilafah, nyebut khilafah langsung dihapus. Dan menariknya adalah dalam ruangan itu kelihatan semuanya mendukung untuk nama khilafah itu dihapus. Oke. Padahal kita tahu di dalam undang-undang keputusan MA ya tahun 2019 27K garing TUN garing 2019 diputuskan bahwa Hizbut Tahrir itu bertentangan karena paham Hizbut Tahrir itu jelas-jelas khilafah. Dan di situ dikatakan struktur khilafah itu bertentangan dengan asas demokrasi Pancasila. Nah, Bu Afiati ini kan tidak dengan tegas. Lalu kemudian meskipun dia mengeluarkan klarifikasi kan, tapi tidak menunjukkan bahwa dia melawan atau menentang khilafah. Oke. Okay. Nah, orang bereaksi kan, dan bahkan PBNU ini. Iya, PC, pimpinan cabang berarti. Cabang itu. NU Cirebon. NU Cirebon. Kota. Menyatakan dengan jelas bahwa mereka juga menentang apa yang terjadi. Bang Rikal, hari ini orang-orang berpikir bahwa Islam sama dengan khilafah. Oke. Karena yang muncul di media sosial, yang ngetop itu. Bang Rikal sendiri melihat bagaimana? Kan juga menentang nih. Ceritanya Bang Rikal kalau lihat video terakhirnya tuh dia melihat khilafahnya atau melihat khilafahnya. DPRD-nya. Oh iya DPRD-nya juga ya. Atau Bang Rikal lihatnya gimana deh, udah cerita aja deh. Begini, kalau DPRD saya mulai dari situ aja dulu ya. DPRD Cirebon Ibu Afiati ini kan Gerindra. You know lah. Gerindra memainkan
isu ini gitu. Okay. Meskipun saya dekat dengan orang-orang Gerindra, sama Sekjen Gerindra saya dekat, Pak Mujani. Oke. Okay. Saya pernah mengantar beliau ke temu Buya Syakur di Indramayu dengan Wakil Ketua Umum Gerindra Ari Puyono, kawan saya gitu. Jadi tapi di bawahnya ini masih memainkan politik ini. Mainkan karena isu ini ya. Isu ini. Oke. Okay. Oke, okay, lihat kondisi kalau saya lihat videonya Ibu Afiati itu, memang yang jelas yang menolak RUU HIP dengan cara demonstrasi itu kan DPI, HTI dan saya juga heran kok HTI tiba-tiba bela Pancasila kan garisnya, padahal di ADART HTI, di ADART FPI, FPI ini ya, FPI yang ya FPI lebih inilah. Lebih Indonesia sedikit lah daripada HPI gitu kan. Itu di ADRD-nya tidak ada Pancasila. Yang ada divisi penegakan khilafah. ADRT HTI. FPI, FPI. HTI juga sama. Visi penegakan khilafah. Divisi. Oh, divisi. Ya, divisi penegakan khilafah itu ada di FPI. Jadi kalau ada divisi penegakan berarti ada movement untuk menegakkan khilafah dong. Iya, ada. Dan movement untuk negara-negara ada arah ke situ, dan ada imam besarnya juga dengan jelas menyatakan bahwa memang ngomong tentang khilafah. Iya, pernah. Tetapi khilafah versi FPI dengan khilafah versi HTI itu sangat berbeda. Ah, serius? Ini saya baru tahu nih. Ini baru tahu nih. Beda. Oke, oke. Beda. Versi FPI yang dimaksud dengan khilafah itu adalah penegakan syariat Islam di Indonesia tanpa mempedulikan kepemimpinan tunggal di dunia. Sedangkan HTI itu menginginkan kepemimpinan tunggal di dunia. Gitu. Berarti apakah ada samanya dengan ISIS? Ya sama dengan ISIS. HTI itu sama dengan ISIS. Sama dengan ISIS. Sama dengan ISIS. Tapi berbeda juga nantinya. Ininya. Oke. Okay. Jadi ini sebenarnya teman-teman di sini, teman-teman bisa menilai sebenarnya apa yang kita lihat, sebenarnya apa yang kita persepsikan belum tentu benar, karena ternyata movement-nya ini berbeda-beda. Beda-beda. Bahkan di Indonesia itu Gus Dur membentuk PKB itu terinspirasi dari Partai Baas. Partai Baas itu. Partai Nasionalis Sekuler. Gitu. Tetapi sekarang PKB seakan-akan partai religius kan? Padahal bukan partai religius. Padahal juga. Awalnya Partai Nasionalis. Nasionalis. Cuma sekulernya dibuang karena di Indonesia resisten. Karena di Indonesia masih baper kalau misalnya nggak agama. Iya, nggak agama, harus agama. Nggak pakai agama dianggap komunis. Iya, ya kan? Kalau komunis itu namanya ateis begitu. Padahal komunis belum tentu ateis kan gitu. Ateis, iya. Dan gue meyakini bahwa sekulerisme itu, sekuler itu bertujuan untuk memuliakan agama malah. Karena memisahkan hubungan agama dengan politik, biarlah agama, politik, jangan disampungkan, jangan dikotori agama dengan politik. Ini paham sekuler kan, intinya seperti itu. Kalau yang gua pahami, kalau saya sekuler ya sekuler dalam hal ini, bukan sekuler dalam hal melawan agama. Iya. Dajjal gitu. Dajjal. Oke, apalagi? Menarik. Jadi sebenarnya gini, yang kita pahami. Khilafah dan Islam, apakah memang Islam itu mendukung khilafah? Apakah memang khilafah itu Islamiyah begitu? Mungkin Bang Rikal bisa eksplor nih. Oke, okay. Ini orang sekarang ada istilah bahasa Arab sedikit dikira Islam. Iya enggak? Ya tap. Wadalah. Dikira Islam nih, padahal enggak ada sama sekali. Oke, kita balik ke khilafah tadi. Pengertian khilafah itu ya. Makanya saya sering kali bilang carikan kata khilafah di dalam Al-Qur'an, itu tidak ada. Ini ajaran siapa khilafah ini kan? Saya ingin bilang bahwa khilafah yang dimaksud Hizbut Tahrir, ISIS dan lain sebagainya yang mengkampanyekan sama khilafah itu tidak ada dalam ajaran Islam. Oke. Okay. Khilafah dalam pengertian Islam yang dimaksud oleh para ulama dulu adalah sebuah sistem kepemimpinan. Baik itu demokrasi, monarki absolut, teokrasi dan lain sebagainya, itu adalah khilafah. Jadi khilafah tidak melulu pada satu sistem. Tidak yang selama ini, iya. Bayangan kita khilafah itu diwakili ISIS.
Iya, bukan. Nah, bayangan orang pada umumnya kan begitu. Iya, bayangan orang pada umumnya kan begitu. Padahal tidak seperti itu. Gini, ada kampanye-kampanye yang tentu kan, okay, kita sebut merek aja lah ya, yang Ustadz yang hijrah itu, yang dari jadi mualaf itu ya, lalu kemudian jadi pentolannya HTI itu. Iya, iya. Susah nih ngomong merek gitu. Dia keluarkan buku-buku propaganda kan tentang khalifah-khalifah gitu. Dan kenapa khilafah ini menjadi solusi atas kedoliman yang ada di Indonesia. Karena mereka anggap Indonesia ini pemerintahannya togut atau dolim. Togut, iya. Zolim, iya. Dan hilang sandal di masjid pun itu solusinya adalah khilafah. Saya gak ngerti yang dimaksud khilafah bagi mereka itu apa sebetulnya, karena mereka pun tidak menjabarkan sistem khilafah yang mereka kampanyekan itu seperti apa gitu. Nanti pemilihan khalifahnya seperti apa gitu. Apakah dipimpin secara parlementer atau presidensial atau pemilu langsung dan lain sebagainya, atau seperti itu atau apa gitu. Hanya sebatas kampanyekan khilafah, khilafah, dan khilafah semua solusi gitu kan, enggak. Padahal khilafah itu sendiri menurut Bang Rikal intinya adalah tidak seperti yang kita lihat di Bang Rikal ini kelihatannya statement-statementnya dari tadi ini kalau bagi kelompok sana munafik kamu tuh. Kenapa munafik? Munafikun katanya. Katanya enggak Islam. Oke, iya. Harus... Menurut Bang Rikal? Ya enggak apa-apa lah, udah biasa kok di sini. Bang Rikal ini mestinya mesti piara jenggot gitu loh, iya, supaya bisa didengarkan. Iya, makanya. Cuma jenggot saya tak tumbuh-tumbuh gitu loh. Gak tumbuh-tumbuh, gimana mau numbuhin jenggot nih? Karena kalau kurang jenggot katanya ada tuh, ada video tuh. Ini sedikit melenceng. Kalau ada jenggotnya katanya banyak apa? Rezeki apa, bukan rezeki apa? Amal soleh apa? Katanya ada tuh hadisnya begitu. Enggak. Nabi bilang piara jenggot nanti banyak amal. Orang Islam itu kebanyakan itu salah menafsirkan hadis dan salah menafsirkan ayat. Makanya Islam itu banyak tapi seperti buih di lautan. Makanya saya lebih baik menjadi minoritas, tetapi sebagai umat Islam yang berpikir gitu loh. Begini, kalau ukuran kesalehan itu diukur dengan jenggot yang panjang, celana yang cingkrang gitu, dan jidat hitam. Jidat hitam gitu. Itu untuk apa gitu? Penampilan seperti itu, fashion seperti itu kan enggak penting. Katanya kan, kalau melakukan sunnah juga poligami. Nah, ini permasalahannya. Ini penafsiran ayat yang penafsiran salah juga. Lagi, gitu. Okay. Ini kalau dibahas soal poligami mungkin nanti pertemuan selanjutnya panjang. Bisa 2 jam saya bahas poligami gitu kan. Bang Rikal ini kalau kita lihat statement-statementnya tuh anti, nggak bisa bilang anti mayoritas ya, tapi yang sering dikampanyekan atau ditunjukkan kan Islam ini wajahnya ini. Kalau yang dulu ya, yang saya kenal waktu kecil itu Islam yang bertoleransi, yang pokoknya kalau ketemu dengan teman-teman yang Muslim itu mereka baik-baik lah begitu. Iya. Sederhana itu aja, hidup berdampingan sama-sama, istilahnya menjadi Muslim yang soleh, ya, yang mengakar pada kultur Indonesia, yang saya sebut Islam Nusantara. Oke. Tapi sekarang yang ditunjukkan di media ini Islamnya agresif. Dan kelihatannya kelompok ini suaranya makin lama makin menjadi-jadi, begitu. Bang Rikal pernah nggak sih dituduh melawan Islam? Jangankan dituduh melawan Islam, disebut orang ateis aja pernah, gitu kan? Begini, apa tadi media sosial ya? Memang media sosial kita itu dipenuhi oleh Islam yang seperti itu, gitu. Karena jujur saja mereka itu sedikit sebetulnya, Mas. Mereka itu sedikit sebenarnya. Iya, cuma tapi suaranya besar. Iya, cuma bacotnya aja yang besar gitu. Kalau diajak debat mereka juga gak berani. Tapi pergerakan mereka itu sampai ke daerah-daerah. Iya. Sampai di, jadi istilahnya mohon maaf nih, ustadz-ustadznya katanya ada ustadz-ustadz yang demikian. Ya karena mereka lihatnya gimana? Karena infrastruktur mereka untuk terjun ke bawah itu sudah sudah mapan. Dalam arti ada donatur terbesar untuk mereka.
yang memang sengaja memelihara? Iya, sengaja memelihara. Kalau teman-teman tahu Smith Al-Hadar, seorang peneliti terorisme juga. Oh, iya. Kirain Bahar Smith. Bukan. Kalau Bahar Smith itu teroris lokal. Oh, teroris lokal. Saya berani mengatakan bahwa FPI atau Rizik Sihab, Bahar Smith itu adalah teroris lokal. Enggak, ini okay, 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 ini okay, bukan okay. Saya yang ngobrol. Okay, okay, ini okay. Gus Dur yang ngobrol. Gus Dur. Cuma saya menyampaikan pendapat Gus Dur. Gus Dur, Gus Dur pada zaman itu menyebut Rizik Sihab itu teroris lokal. Nah, kalau Abu Bakar Basir teroris internasional karena ada keterlibatannya dengan Al-Qaeda. Oke. Okay. Nah, kalau Rizik Sihab itu teroris lokal. Hmm. Nah, seperti Ikhwan di Mesir lah. Ikhwanul Muslimin. Iya, Ikhwanul Muslimin di Mesir itu teroris lokal juga. Nah, Rizik Sihab itu teroris lokal. Nanti saya di wah ini. Nanti saya dikecam enggak ya? Tapi enggak apa-apa lah. Oke, okay, oke. Okay. Ah, tadi mana nih ya? Mereka bacotnya besar. Oh, okay. Mereka bacotnya gede banget. Iya. Dalam forum-forum diskus ya, kelompok mereka ini tidak punya argumen yang kuat. Di dalam keislaman intinya. Maksudnya kalau berdebat kalau ngomong. Iya, di dalam baik di dalam keislaman, baik di dalam perjuangan mereka untuk menegakkan khilafah. Gitu. Karena memang movement politiknya memang boleh nggak? Gua bilang begini, berbeda dengan Pancasila. Sangat ya, memang, jauh berbeda dan berlawanan. Ya memang boleh mereka bilang, tidak mengakui Pancasila kok. Ya karena bagi mereka Pancasila itu ciptaan Tuhan. Ciptaan manusia. Sedangkan Al-Qur'an itu adalah ciptaan Tuhan. Ya tidak apple to apple lah membandingkan Al-Qur'an dengan Pancasila. Kalau mau bandingkan Pancasila dengan ADART misalkan apalagi Afghanistan, Pakistan dan lain-lain gitu atau enggak apa? Bandingkan Pancasila dengan asas negara yang asas lain. Asas negara yang lain gitu. Jangan bandingkan Pancasila dengan Al-Qur'an gitu. Atau bandingkan Jokowi dengan Nabi Muhammad kan enggak apple to apple gitu loh. Karena mereka maunya kan pimpinannya imam besar. Iya, imam besar. Gak tau imam besar apanya besar. Imam besarnya gak pulang-pulang. Iya makanya udah hampir 4 tahun gak pulang-pulang. Tahun. Hmm. Tadi apa tadi hilafah ya. Iya dia mereka gak kuat berdebat. Dia punya poin. Gak punya argumen point. Yang gak punya argumen yang kuat dan malah saya melihat lebih kuat argumen orang-orang anarko atau orang-orang komunis, orang-orang kiri lah. Lebih kuat argumen orang-orang kiri daripada orang-orang yang Islamis ini. Basis agama ini. Iya, basis agama ini. Karena kalau argumen kiri itu kan berlandaskan pada filsafat humanistik lah atau marxis dan lain sebagainya. Itu kan menitik beratkan pada kemanusiaan gitu. Jadi lebih rasional. Berbeda dengan ada yang komen. Bang Rikal ini komunis. Salah. Kenapa? Bukan. Gak bisa komunis lah. Bang Rikal ini salah. Kenapa? Karena kan katanya syariat itu mengatur semua sistem. Dari sistem dagang sampai sistem hukum sampai semuanya. Bang Rikal salah kalau bilang syariat tidak relevan dengan negara ini. Bagaimana menurut Bang Rikal? Syariat ini orang salah memahami syariat. Ada bank dikasih label syariat itu sudah jadi mualaf bangnya gitu loh. Jadi Islam gitu. Boleh nggak bila itu sebenarnya strategi bisnis? Ya itu strategi bisnis marketing pakai nama syariah langsung. Iya, langsung. Ya. Nah sekarang buktinya banyak perumahan-perumahan halal, iya produk halal segala macam itu menggunakan label syariah sampai ada kulkas halal kan gimana kulkas halal. Oke. Nah ini orang salah memahami syariah gitu. Misalkan orang beranggapan bahwa ketika dia nabung di bank syariah itu tidak akan riba. Misalkan BNI syariah dengan BNI konvensional itu kan uangnya sama gitu loh. Masuk di kantong yang sama. Masuk di kantong. Ini kan cuman kan yang satu dapat stempel halal. Yang satu enggak. Nah, ini persoalannya dan orang syariat itu yang disebut syariat kata Nabi itu. Syariat itu tidak memberatkan orang untuk beribadah kepada Tuhan. Itu syariat. Jadi yang disebut syariat itu mempermudah orang untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau ada syariat yang memberatkan manusia untuk beribadah kepada Tuhan, itu bukan syariat. Bukan syariat itu. Kalau kita ingin mendekatkan khilafah itu kan berat banget.
ada satu kepemimpinan global di dunia yang disebut khilafah. Gimana untuk menciptakan khilafah ini? Sedangkan manusia antar suku, antar agama itu sudah saling pukul memukul misalkan, tidak ada kan ada persatuan gitu. Karena memang paham ini cenderung untuk menyamakan semuanya, iya, dalam itu, satu tatanan budaya. Iya, ya, tatanan budaya seragam lah, monolitik. Nah, ini kan tidak bisa. Nah, syariat yang dimaksud itu, syariat adalah sesuatu hal atau tata cara kita untuk beribadah dengan cara yang mudah. Misalkan di dalam Al-Qur'an, saya kasih contoh satu contoh. Orang yang sedang bepergian di bulan Ramadan di tengah hari itu tidak diwajibkan puasa. Tidak diwajibkan puasa. Dia wajib ya bukalah, berbukalah. Diperbolehkan berbuka. Artinya apa? Artinya Islam tidak memberatkan hambanya untuk beribadah kepada Tuhan. Gitu. Tapi malah syariah ini dengan berbagai macam aturannya malah memberatkan. Memberatkan kepada umatnya gitu. Seharusnya yang disebut syariat itu melunakkan cara beribadah gitu. Kenapa? Karena kita mempunyai ini, orang-orang tidak paham soal maqasidus syariah ya. Maqasidus syariah di dalam Islam, tujuan-tujuan syariat. Tujuan-tujuan syariat misalkan ada hifdzul aqli, menjaga akal, hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafsi, menjaga diri, hifdzun nasl, menjaga keturunan, dan hifdzul mal, menjaga harta. Banyak orang yang mengatakan ayo beramal katanya. Harta kalian untuk kepentingan umat, terus ada misalkan di jalan-jalan itu ada apa banner mengatasnamakan Rohingya, mengatasnamakan Palestina untuk kumpul donasi. Donasi gitu. Padahal itu kita tidak tahu duitnya digunakan untuk apa gitu. Dan setelah dicek itu masuknya ke ISIS. Ini kan permasalahannya. Orang Islam ini banyak kan menjual penderitaan orang lain gitu loh. Penderitaan di Palestina, penderitaan di Indonesia dijual. Sesederhana gitu. Agama dipakai jadi alat ya. Iya, jadi alat. Jadi alat. Ini yang saya tidak suka gitu. Sekarang kan begini, ada orang Kristen dipaksa masuk Islam, terus dijadikan tokoh di Islamnya itu, jadi ustaz atau jadi ketua mualaf center misalkan gitu kan. Vulgar banget. Ya, mualaf center kan bukan hanya satu, banyak. Banyak kan. Iya. Ada mualaf center dan sebagainya. Ini kan katanya dia dibayar 100M katanya buat jadi Kristen lagi. Katolik lagi. Aduh, ya kan kacau. Ini enggak harus seperti itu gitu loh. Enggak harus seperti itu. Kalau orang yang punya apa ya, pencarian tertentu, atau misalkan Mas Andre baca-baca tentang Islam gitu kan, akhirnya tertarik dengan Islam, ya monggo masuk Islam. Atau baca-baca Hindu, tentang Hindu, ya mau masuk Hindu ya terserah gitu kan, itu lain soal gitu. Asal kita jangan pernah memaksa orang lain untuk masuk ke agama kita gitu. Itu ini yang disalahpahami, bahwa tugas orang Islam itu menjadikan atau mengislamkan seluruh orang yang non muslim. Tuduhannya justru Kristen itu kristenisasi. Iya, padahal islamisasi juga gitu. Lebih banyak gitu kan. Islamisasi lebih banyak gitu. Kenapa harus takut kristenisasi gitu kan? Ngapain gitu. Nah, ini yang makanya sebetulnya YouTube saya itu untuk menjabarkan Islam yang selama ini disalahpahami. Saya setuju. Bang Rikal ini kesannya kelihatannya dalam tanda kutip melawan pengajaran ustadz atau ulama-ulama atau pemahaman-pemahaman yang seakan-akan Bang Rikal ini kayaknya sekuler banget, gak Islam banget. Padahal sebenarnya Bang Rikal ini lagi membela Islam. Iya, lagi membela Islam. Justru ini saya jihad gitu. Justru jihadnya itu dengan menunjukkan bahwa Islam itu penafsirannya tidak semata-mata yang kasar seperti yang kamu kira. Iya, betul. Gitu. Makanya saya dengan orang Islam yang lainnya, saya ini kan terkenal dekat dengan kelompok manapun, Mas. Dengan kalau Mas tahu Syiah, aliran Syiah, saya dekat dengan Syiah. FPI, saya kenal dengan imam besar FPI. Tapi bukan Habib Rizik, ada. Jadi di FPI itu ada dua imam besar. Ah, serius? Iya. Imam besar Habib Rizik yang pertama, yang kedua imam besar FPI Banten. Kiai Qurtubi. Jadi ada hanya dua imam besar tuh. Imam besar yang Kiai Qurtubi itu. Qurtubi? Iya, Qurtubi Jailani. Itu dulu anak-anaknya mondok di tempat saya itu. Oh, begitu. Iya, saya dekat dengan FPI. Dengan HTI ya, teman-teman juga pasti kenal saya, teman-teman HTI di kampus di manalah.
Dengan banyak tokoh-tokohnya dari kampus saya juga banyak gitu. Terus ya organisasi manapun lah, NW, PRT, saya dekat gitu. Tetapi saya mempunyai prinsip yang berbeda dengan mereka gitu. Berteman dengan semua orang berteman tapi dengan prinsip. Semua orang, iya. Gak harus sama prinsip. Gak harus sama prinsip. Ya, mereka itu teman-teman dialog saya. Karena kalau tidak ada mereka, saya pun tidak bisa seperti ini. Apa yang mau dilawan ya? Apa yang mau dilawan? Singkong goreng. Makanya saya buka-buka lagi literasi Islam. Belajar karena, lagi. Belajar lagi karena ada mereka gitu. Jadi sebenarnya di satu sisi ada blessing in disguise. Iya. Ini terakhir. Apa pendapat? Boleh enggak? Satu kata. Ini Bang Rikal jawab satu kata. Oke. Okay. Mau satu kata, dua kata, satu kalimat boleh. Oke. Okay. Waktu misalnya saya sebut ini ya. Khilafah. Amoral. Keras banget ya. Oke. HTI. HTI ilusi. Ilusi. Abdul Somad. Abdul Somad serampangan. Serampangan. Felix Yao. Felix Yao. Felix Yao belajar lagi. Oke. Okay. Apa lagi? Imam besar FPI yang lagi di Arab. Kapan balik? Oke. Udah deh. Apa lagi? Jokowi. Jokowi? Khalifah. Khalifah. Menarik. Khalifah demokrasi. Menarik. Saya sebenarnya nggak kepengen banyak ngomong politik. Itu biar off the record aja ya. Takutnya nanti ini dipakai, maksudnya untuk memberatkan Bang ini lagi kan, Bang Rika lagi. Jadi nggak mau ngomong soal lebih banyak soal partai-partai politik deh. Tapi teman-teman pasti setuju bahwa dialog ini mencerahkan, ya. Mencerahkan. Semoga. Insya Allah. Dia ketemu saya tadi. Shalom, Bang. Wah, shalom. Shalom. Iya, maksudnya shalom itu kan assalamualaikum. Iya. Sesederhana itu. Karena induk dari bahasa Semitik. Semitik. Iya. Sama aja. Saya kemarin ke Mesir. Jadi ke Mesir ketemu dengan orang-orang Kristen Koptik di sana. Iya. Mereka ngomong Arab semua. Dan istri Nabi pun Kristen Koptik. Kristen Koptik si Maria, Fatima. Maria. Om. Maria Al-Qibtiyah. Oh, okay, Al-Qibtiyah okay. Itu kan bahasa Arab, artinya Koptik. Kalau Khadijah, sorry. Khadijah itu bukannya Kristen? Bukannya? Bukan, apa ya? Khadijah itu ada di masa Fatroh waktu itu. Fatroh itu di masa belum ada Islam, tetapi Khadijah mengikuti agama leluhurnya. Agama leluhur. Iya. Yeah. Oh, oke. Okay. Oke. Okay. Jadi memang orang-orang di sana itu bahkan ya sebenarnya di waktu itu sempat ke Mesir, sempat ke Lebanon, ya, dan mereka Islam sama Kristen malah mereka bersatu. Justru ini persoalannya, Kristen itu sahabat terdekat orang Muslim. Tapi dibikin bahwa ini musuhan. Gitu di sini. Iya, Nabi itu mengatakan bahwa Kristen itu sahabat terdekat orang Muslim. Makanya Nabi ketika perjanjian dengan Nasrani Najran itu, Nabi mengatakan bahwa jika orang Nasrani membutuhkan bantuan dari umat Muslim, perlindungan dari umat Muslim, saya akan menjaminnya. Jika membutuhkan untuk pembangunan gereja, Nabi sendiri yang akan bangun. Jika membutuhkan untuk orang Kristiani yang sakit, Nabi sendiri yang akan bantu. Gitu. Bahkan bangunan-bangunan dari masjid dan sebagainya itu mengakomodasi atau boleh pakai kata meniru sebenarnya ininya Kristen juga. Iya. Enggak, Koptik sama Ortodoks. Iya. Masjid itu adalah kumpulan dari seluruh kebudayaan sebetulnya. Menara masjid itu dari kebudayaan Persia, Mas. Kebudayaan Iran. Dulu kebudayaan agama Majusi. Oke. Menara itu kan dari kata naro yang artinya api. Manaro, tempat api. Nah, manaro itu tempat api. Masuk kata serapan ke Indonesia menara. Nah, menara itu dulunya di atasnya itu api. Api. Untuk persembahan orang-orang Majusi gitu. Diambil oleh Islam dijadikan menara masjid gitu. Jadi itu semua banyak faktor budaya. Iya, faktor.
apa salahnya mengambil kebudayaan dari agama lain? Dan katanya katanya kalau Arab itu Islam mesti, nggak boleh yang lain pakai Allah ya. Mesti Islam gitu. Nah, enggak. Ini kacau juga sih. Ya, oke, kalau begitu Bang Rikal, thank you untuk diskusinya. Terima kasih. Sangat-sangat mencerahkan, dan semoga teman-teman bisa melihat satu perspektif yang lain, dan kita harapkan dan kita doakan bahwa para pemikir-pemikir Islam inilah yang kemudian lebih banyak bersuara. Oke, iya, iya. Lebih banyak bersuara di sosial media dan lebih banyak punya pengaruh sebenarnya untuk menjaga keutuhan bangsa ini. Iya. Yeah. Paling terakhir, ini sudah dari tadi paling terakhir. Yeah. Islam Nusantara. Apa pandangan Bang Rikal? Untuk Islam Nusantara, bagi saya itu harus kita lanjutkan. Ini sebuah pemikiran Gus Dur sebetulnya. Hmm. Pemikiran Gus Dur awalnya dari istilah pribumisasi Islam. Hmm. Gus Dur, sebelum Gus Dur, Soekarno pernah ngomong, kalau jadi Islam jangan jadi Arab. Hmm. Kalau jadi Kristen jangan jadi Yahudi. Betul. Kalau jadi Hindu jangan jadi India, gitu kan. Justru ini dari sini Gus Dur menyerap istilah pribumisasi Islam. Jadi Islam itu, makanya saya pernah sering mengatakan bahwa saya ini orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Kalau Habib Rizik mungkin orang Islam yang kebetulan ada di Indonesia. Oke, 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 oke. Kita Islam Nusantara gitu. Sesimpel itulah. Sesimpel itu. Iya. Dan itulah yang sebenarnya ingin kita munculkan. Iya. Sama, saya juga bilang, saya ini orang Kristen Indonesia. Iya. Mungkin pembahasannya agak beda, tapi poinnya adalah kita ini orang Indonesia dan kita harus mengutamakan kepentingan bangsa ini. Di mana Indonesia itu tidak akan menjadi Indonesia kalau tidak ada Muslim di sana. Betul. Indonesia tidak akan menjadi Indonesia kalau tidak ada orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, ya kan? Yeah. Orang Katolik dan orang Konghucu. Hmm. Karena Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika-nya itu tuh. Betul. Kita bangsa Indonesia dan kita memperjuangkan kehidupan bersama dan bertoleransi, karena itulah dialog seperti ini kita adakan. Okay. Ya, semoga kalau bisa berlanjut. Kalau bisa berlanjut. Oke. Okay. Yeah. Ini kali ini Bang Rikal datang jauh-jauh ke sini. Dan dia udah kasih setengah harinya buat buat kita ya. Thank you so much Bang Rikal Dikri. Dan sorry, telat 3 jam. Sana, jam 9. Dia punya urusan yang lebih lebih strategis yang enggak bisa dibuka di sini ya. Yeah, urusan yeah. yang lebih strategis, tapi ya yeah, thank you so much untuk yeah. mencerahkan. Kapan-kapan nanti gua main-main mungkin, siapa tahu. Ya, yeah, boleh, yeah, boleh, boleh. Di Agama Akal TV, karena tentu mereka juga punya satu perspektif Kristen itu gimana sih? Nah, belum tentu Kristen yang dimengerti adalah Kristen yang benar. Oke, nanti sama saya wawancara sampean. Boleh. Sama halnya kita melihat Islam, belum tentu Islam yang kita mengerti dipersepsikan ya adalah Islam yang sebenarnya. Betul, betul. Islam yang diwakili oleh Islam Nusantara ini. Okay. Thank you Bang Rikal so much. Oke, thank you balik. Tuhan memberkati ya. Amin amin. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.